Selamat datang di channel Kau Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Kau Tutorial akan membantu kalian buat paham bagaimana caranya mengatasi Discord yang minta verifikasi atau nggak bisa ngobrol gitu di Discord orang lain, padahal di Discord yang satunya bisa gitu. Nah, gimana caranya? Yuk langsung aja. Cara yang pertama, kalian harus subscribe video ini yang warnanya merah. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis. Hitung-hitung bisa membantu channel ini semakin berkembang lagi. Oke? Oke. Nah, langsung aja. Pertama-tama kalian buka Discord yang kalian punya. Nah, ini Discordnya Kau Tutorial. Ini di sini Kau Tutorial udah join 2 server ya, server Kotim dan server Belia. Nah, permasalahannya di sini, misal di Discord Kotim itu Kau Tutorial bisa join voice. Nah, di sini kita coba join voice di ngobrol santuy. Nah, ini kalian bisa lihat Kau Tutorial bisa join ya, guys. Bisa join di ngobrol santuynya Kotim. Tapi permasalahannya di sini, Kau Tutorial nggak bisa join di servernya Delia. Misalnya kita mau masuk, itu nggak bisa, guys. Kayak gini, misalnya kita mau ngobrol sama mereka, ini nggak bisa. Nah, nggak ada tulisannya gitu, guys. Nah, cara ngatasinya gimana? Cara ngatasinya, kalian harus verifikasi dulu, guys. Soalnya selain nggak bisa ngobrol, itu kita juga nggak bisa typing, guys. Kita nggak bisa typing gitu. Nah, di sini ada tulisannya, you must claim and verification your account before you can send message in the server. Yang artinya kalian harus verifikasi dulu agar bisa mengirim pesan di server ini, guys. Nah, itu, guys, permasalahannya itu gitu, guys. Biasanya di server lain itu kita bisa join voice, bisa chattingan juga di voice, join voice, tapi di server yang satunya nggak bisa. Nah, caranya kita harus verifikasi. Nah, langsung aja cara verifikasinya gimana? Kita langsung ke pojok kanan bawah. Di sini ada logo profile kita. Kita langsung klik. Lalu kalian bisa ke My Account, langsung ke My Account. Nah, di bagian atas ini ada tulisannya verifikasi your email. Ini kalian tinggal verifikasi aja. Verifikasi by email. Nah, kalau kalian daftarnya itu lewat email, verifikasinya akan lewat email. Kalau kalian daftarnya lewat nomor HP, nanti kalian bakal dapat SMS verifikasi. Kalian tinggal masukkan kodenya aja. Tapi karena di sini Kau Tutorial itu daftarnya pakai email, nah, Kau Tutorial pakai verifikasi email. Nah, kita tinggal resend my email, kirim verifikasi via email. Kita tinggal pilih ini, Kau Tutorial. Nah, setelah itu kita akan mendapat email. Tadi ada suaranya email masuk, kita tinggal buka aja, guys. Nih, Discord verifikasi email address for Discord. Nah, ini ada tulisannya email nih, guys. Misalnya kalian, bang, aku kok gak dapat email padahal aku verifikasinya juga lewat email. Kalian tinggal buka aja. Kalian tinggal buka email yang kalian daftarkan ke Discord kalian. Ingat, email yang kalian daftarkan ke Discord. Misalnya kalian daftarnya lewat nomor HP, berarti kalian tinggal cek SMS-nya, tinggal masukkan kode SMS verifikasinya yang dikirimkan nomor HP kalian. Nah, di sini kita cek di emailnya, guys. Kita buka emailnya untuk verifikasi email dulu. Nah, di sini ada email dari Discord. Kita tinggal buka emailnya yang dari Discord yang berisikan verifikasi email. Nah, di sini ada tulisannya, hey, Kau Tutorial. Nah, ini kita langsung aja klik verifikasi email untuk memverifikasi Discord kita, guys, yang belum terverifikasi. Kita tinggal klik. Setelah itu kita tinggal tunggu, guys, prosesnya sampai selesai. Nah, kalau ada tulisannya kayak gini, email verified, itu tandanya email kita udah terverifikasi, guys. Kita tinggal lanjut ke Discordnya, guys. Nah, misalnya tulisannya, kok tulisannya gini, bang? Nggak apa-apa, kalian bisa back ke menu utama, lalu kalian bisa buka Discordnya. Nah, di sini email kalian udah terverifikasi, guys. Discord kalian udah terverifikasi. Masa sih, bang, nggak percaya? Nah, kita buktikan aja, guys. Kita masuk ke server yang sebelumnya kita nggak bisa masuk. Nah, kita tinggal masuk ke chat obrolan Delia ya tadi. Kita nggak bisa chat di Delia. Di sini kita coba chat obrolan di Delia.
Nah, yang tadinya ada tulisannya verifikasi kan? Nah, sekarang udah enggak. Nah, ini udah bisa typing di sini atau chatan di sini. Nah, kita coba chat. Hai, salam kenal. Nah, nih udah nih ada typingan ke tutorial. Hai, salam kenal gitu. Wah, kita nggak ada yang ini guys. Kita nggak ada yang nyapa guys. Ya nggak apa-apa. Nah, itu dari ngobrolnya ya guys ya. Coba kita sekarang masuk ke sini guys, ke ngobrol-obrolannya sini guys. Kita masuk ke dalam obrolannya guys. Coba guys, kita join voice. Nah, di sini kita udah join. Wah, guys, lihat guys, tuh ada Aulia Rahma YouTube ini. Wah, ini yang punya Delia nih, guys. Ah, kita coba sapa, guys. Kita coba sapa, kita nyalain dulu mic-nya. Kita sapa, guys. Halo, salam kenal. Halo, salam kenal juga. Wih. Wah. Salam kenal juga. Wih, ada suaranya Aul. Ini Aul ya? Iya. Aul, aku fans. Wah, ini beneran Aul, guys. Tuh, lihat dia. KW. Wah, ini ada roll YouTube-nya. Wah, ini beneran Aul nih, parah nih, guys. Nih, wah, kok parah. Tutorial nih. Siapa? Kok tutorial tuh orang. Salam kenal ya. Oke. Wih. Oke, kita mute dulu, guys. Wih, kita ngobrol sama YouTuber beneran, guys. Yang di video sebelumnya bilang nggak ada YouTuber. Nggak ada YouTuber. Nah, ini Delia itu sudah 100.000 subscriber, guys. Dia YouTuber, guys. Wih, mantap nih, guys. Nah, gimana? Semoga video ini tadi membantu kalian. Jika kalian ada pertanyaan, kalian jangan lupa komen di bawah. Jika kalian sudah terbantu permasalahan kalian, kalian jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you di next video. Bye-bye.